Samsung resmi memboyong ponsel dari keluarga Galaxy A terbarunya ke pasar Indonesia. Lini ponsel tersebut hadir dalam tiga varian sekaligus, yang terdiri dari Galaxy A32, Galaxy A52, dan Galaxy A72. Di antara ketiga varian yang tersedia, Galaxy A32 merupakan ponsel yang mengusung spesifikasi terendah. Meski demikian, kekurangan tersebut turut diimbangi dengan faktor harga yang ditawarkan. Galaxy A32 dijual dengan harga 3,6 juta untuk RAM 6 GB dan storage 128 GB. Sementara itu, untuk RAM 8 GB dan storage 128 GB akan dijual dengan harga 3,8 juta. Para peminat sudah mulai bisa memesan Galaxy A32 mulai 17 Maret hingga 19 Maret 2021. Samsung berjanji akan mulai mengirimkan ponsel ke tangan pemesan pada 22 Maret mendatang. Galaxy A32 hadir dengan layar Super AMOLED berdiagonal 6,4 inci dengan desain Infinity U. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 90Hz dan memiliki tingkat kecerahan 800 nits. Di bagian atas tengah layar, Samsung turut menyematkan satu buah kamera selfie beresolusi 20MP. Sedangkan di punggungnya, Galaxy A32 turut dilengkapi dengan 4 buah kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 5MP, dan kamera deep sensor 5MP. Galaxy A32 diotaki dengan chipset MediaTek Helio G80. Pengguna juga dapat memperluas kapasitas penyimpanan dengan kartu microSD hingga 1TB. Nah, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 15 watt.